hari ini operasi zebra terakhir yang dilaksanakan pada tahun ini, di mana operasi zebra ini ditujukan untuk penegakan hukum untuk para pengemudi di jalan raya. Diharapkan bisa menjadi contoh atau bisa menjadi tolak ukur untuk penegakan hukum dan masyarakat bisa menjadi tertib berlalu lintas. Di lokasi ini jelas-jelas ada rambu dilarang stop, namun banyak angkutan umum yang berhenti di lokasi tersebut dengan alasan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. Siang, Mas. Kok berhenti sih itu? Sewa, Pak. Apa? Oh, mau sewa. Rambu-rambu nggak dibaca? Oh, jadi ada polisi dulu baru tertib? Ya udah SIM STNK-nya. Matiin lu mobilnya. Tahan siapa? Karena apa? Terus hilangnya mana? Hilangnya nggak dikasih. Nggak ada, nggak mungkin. Anggota kalau nahan SIM atau STNK ada bukti hilangnya. Dan alasan, dia mana SIM STNK-nya mana? Surat kehilangan dari? Kita apabila berkendara tidak membawa STNK, tentu dikhawatirkan kendaraan tersebut bukan miliknya. Atau kita khawatirkan kendaraan tersebut kendaraan curian atau kendaraan bodong yang tidak memiliki surat-surat asli. Itu yang kita antisipasi. Bisa dihubungin nggak bosmu? Coba hubungin bosmu. Wah, nggak tahu nomor itu, Pak. Ya kamu bawa mobil, mobil siapa? Mobil batangan ya, sih. Yang punya siapa? Yang punya orang Tolong. Telepon yang punya. Kamu bawa mobil tapi nggak jelas surat-suratnya, bahaya. SIM-mu juga mana? Sekarang SIM-mu mana SIM? Setiap pengendara apabila tidak bisa menunjukkan SIM atau tidak memiliki SIM, tentu masih dipertanyakan kompetensinya dalam berkendara, apakah sudah layak atau tidak. Apa? Dia ngomong ada surat kehilangannya ada. Surat kehilangannya ada di mana? Kamu tiap hari bawa mobil ini atau ganti-ganti? Nah, ganti-ganti kan? Kan bisa nyari yang lebih bagus. Ini mas surat-suratnya jelas. Jadi kalau kena razia seperti ini, kamu gak kena masalah. Tapi pun kalau pun ada surat-surat, kamu juga punya SIM. Jangan ngomong ditahan. Kalau ditahan sama polisi ada bukti tilangnya. Kan gimana nih surat-suratnya? Saya terpaksa menurunkan penumpangmu karena kasihan kepanasan di dalam. Mereka juga buru-buru kerja. KTP ada nggak? Gak bawa KTP lagi. Ini identitasmu apa ini? Identitasmu apa sekarang? Prosedur yang dilaksanakan kita apabila pengendara tidak bisa menunjukkan surat-surat yang sah dan alasan apapun, prosedur adalah kita harus menahan kendaraan tersebut sampai dia bisa menunjukkan surat-surat aslinya disertai bukti-buktinya dibawa ke kantor polisian untuk menukarkannya dengan kendaraannya. Minggir dulu. Mau kemana, Mas? Hah? Mau kemana? Sendiri, Mas? Jalan-jalan. Gue sih, Mas. Ini motor siapa? Hah? Motor siapa? Saya sih tangan kedua, Pak. Hah? Ya. Pak Ahmad Jainuddin. Pak Ahmad Jainuddin siapa? Saya beli dari orang. Oh, beli. Berarti bukan punya langsung ya? Kalau patah ini kan bisa diperbaiki. Apa lu kan? Masa barusan? Dari mana barusan? Saya dari itu. Ah, bohong kamu. Bisa patah seperti ini? Parkiran luar biasa. Harusnya kalau kondisi sudah mulai parah, itu jangan dulu bawa jalan. Kamu harus berusaha gimana caranya perbaiki. Yang lebih bagus itu Samsat, ajuin pembuatan baru, backup buat platnya. Ini Yosef, kita juga nggak bisa mempercaya langsung bahwa patahnya baru tadi patahnya. Kalau nggak udah lama nih ngapain saya bawa-bawa, Pak? Gitu aja. Bawa. Kenapa nggak diperbaiki gitu? Kan, Pak. Tapi yang paling penting pajaknya mati. Bayar, pajaknya kalau mati ya. Ya nggak bisa, ini kita lagi razia, kita lagi operasi zebra. Ya, tuh lihat tuh, kita lagi ada sidang di tempat. Jadi Mas Deki bisa langsung sidang di tempat, nggak perlu nunggu ke pengadilan. Tapi bisa langsung sidang di tempat saat ini selesai.
Ya, silakan langsung bayar dendanya. Motornya 4G ya? 4G ya, Pak. Duduk di situ ya. Nah, IP saya pegang. Silakan, Pak. Kunci sudah cabut, Pak. Dan sini prosedurnya adalah sidang di tempat. Dan seperti kita lihat, sidang di tempat juga tidak terlalu lama. Karena memang sudah langsung ditentukan di tempat itu juga kesalahan bagi pengendaranya. Itu ya, kan Pak Sediki udah ngerasain sendiri itu gimana ya. Untuk sidang. Ya. Bahwa sidang dengan slip merah itu tentu tidak memberatkan. Tidak memberatkan. Tapi ya memang kita harap jangan jadi pelanggar, jangan cuma menganggap ya. Sidang ini seperti biasa. Ya. Ya, jangan melanggar pelanggaran, surat-suratnya dibayar, ya. Pajaknya, plat nomornya dibenerin. Ya Pak. Jangan sampai nggak dibenerin loh plat nomornya. Saya benerin Pak. Ya, sekarang kalau nanti berapa kali lewat ada razia kan. Iya, emang tilang terus setiap saat. Saya kan yang nanti SIM udah diambil. Ya, SIM udah diambil ya. Sudah. Silakan lakukan perjalanan, ya. Hati-hati sampai di tujuan. Dengan berakhirnya operasi zebra, tentu itu juga tidak serta-merta juga berhenti dalam menjalankan tugas bagi kepolisian dalam menegakkan hukum lalu lintas. Tapi yang sangat diharapkan adalah adanya perubahan perilaku bagi para pengendara di jalan raya agar bisa lebih tertib dalam berlalu lintas dan juga tertib dalam administrasi kelengkapan surat-surat berkendaranya. Saya nerima laporan lagi dari piket SPK, ada kejadian lagi. Kami dari Satreskrim Polres Sleman menerima laporan dari piket penjagaan SPK bahwa terjadi penganiayaan pembacokan. Dengan korbannya saat itu terluka bacok dan pelaku telah kabur ke arah timur. Ini kejadian yang sudah pernah terjadi sebelumnya dan pelaku biasanya melakukan kejahatan yang sama dan kami segera mencari pelakunya. Pak, teman. Pakai motor ya, karena siap. Ini tersangkanya pakai motor. Siap. Yang lain ikut saya pakai mobil. Siap. Ini kita lagi menyusuri jalan ke arah TKP. Kemudian kita akan menyusuri ke arah mana selanjutnya si tersangka ini mungkin akan melakukan kejahatan selanjutnya. Karena dia kejadian-kejadian sebelumnya pada saat yang sama habis melakukan di satu tempat kemudian mencari korban lainnya dengan pola yang acak. Itu ada saksi yang melihat si pelaku itu bergerak ke arah timur. Mungkin daerah sekitar Kaliurang atau daerah Palagan. Ya dilihat dari pola-pola kejahatan yang ada sebelumnya yang dilakukan oleh kejadian-kejadian pembacokan secara acak ini, ya memang itu daerah sana agak sepi. Setelah tiba di daerah Palagan, kami mencari tempat yang tepat yang kami prediksikan mungkin si pelaku akan melintasi daerah tersebut, di mana ada orang-orang yang mungkin menjadi korban pelaku. Kemudian kami melakukan blocking di sana. Di sana kami melakukan pemeriksaan terhadap siapapun dengan menggunakan kendaraan yang kami curigai yang bisa diindikasikan sebagai pelaku. Kami hentikan di jalan dan kami lakukan pemeriksaan dan penggeledahan. Pada saat kami melakukan blocking, kami melihat ada segerombolan orang yang melintas, kemudian kami hentikan. Berhenti.